Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendokumentasikan aktivitas ngebreak saya di rumah atau di base station di frekuensi 142,22 MHz. Ini adalah frekuensi kerja Rapi Lokal Pondok Gede Bekasi. Seperti apa aktivitas saya tersebut, saksikan terus tayangan video saya ini, namun jangan lupa untuk subscribe, like, maupun share video saya ini. Tetap dengan saya di Giri Purnama Channel. Kemana ya? Ayo, selamat pagi semua ya. Itu rekan-rekan yang sedang berkumpul ngurung-ngurung mariung itu sama keluarga hari libur ya, libur kata main sama orang-orang yang bekerja hari libur katanya main itu Bogono. Oke, silakan. Oke, kalau mau ngomong ya ngomong lah. Kembali 10 lili 10 lili di sumber arta 10-5 Fosot Golep Mustika Jaya. Apakah terdengar pancaran saya 10 lili 10 LFG over? Puluh empat, 10-55 Yangki, 10-5 Foxroot Golep. Koreksi bunga Sera 5 Golep apa tadi? Kan saya orang Bekasi gitu om. Jadi 5-5 juga di depan gitu, 5-5 Yangki. Nggak kemana-mana nih om, ganti. Belum om Giri, baru aja nih. Iya, jajan ini Biru jajan ini pagi-pagi. Kemarin habis Jumat, habis Iftar, tahu-tahu pagi-pagi nggak buat lagi. Jajan Rp1.200.000. Jadi mencapai titiknya agak plong, 100 ampere Om Giri, Aki Bandung ganti. Oh alah, Aki Bandung 55 Yangki Giri kembali. Jajan diapain gitu, Aki Bandung diapain, ditambah apa power supply-nya maksudnya, ganti. Negatif. Artinya Om Giri udah kelamaan kali ya. Alhamdulillah buat 4 tahun ini diesel. Aki buat 4 tahun. Soalnya saya selalu beli yang boxnya putih. Jadi aki kering kan belum lama adanya aki kering. Kalau saya 10-55 yang Ki. Adalah operatornya Ki Bandung. Dilus-lus bener-bener 4 tahun kuat. Ya, sudah mobile. Baru beli ini, baru ganti lagi, ganti. Wih mantep ya, merek apa tuh Ki? Sampai 4 tahun kuat ya, jadi tukar tambah nih ceritanya ya. Gitu akinya. Jadi akinya udah lemes ya, namanya juga aki-aki gitu, Ki Bandung ganti. Om Giri kembali saya. Aduh hati-hati kalau saya bilang lemes. Gini ada yang saya pulang naik sepeda. Tadi habis sholat subuh, terus ngebah lagi pagi-pagi karena nggak ada perkumpulan. Pagi-pagi udah langsung kita nunggu toko buka nih. Hehehehe, bercanda om Mas Giri, biasa aja mah. Iya diterima, yang lamanya diterima 200 ribu tuh di toko, diterima 200 ribu di toko. Alhamdulillah yang lain mah nawarnya cuma bego, terima 200 ribu nambahnya 900 ribu. Begitu kita ganti baru mereknya Porsche, Porsche apa apa sih, jadi ribet ya. Oh, Porsche. Bukan Bofeng mereknya. Gitu. Atau jangan-jangan lupa lah gitu, aki aja ganti. Ya, gini. Karena kadang-kadang saya senang musik juga, pakai power buat beleduk-beleduk. Jadi pengennya yang ampernya gede. Om Giri di Bandung yang punya Tambun Selatan, sehat ya, Om ya. Belum ini pengen kelenang-kelenang ke sana sih.
kalian melihat pojokan ini udah turun atau belum sertifikatnya. Om Giri dekat Bambu Runcing itu. Bayangin Benang Benong pernah ngirim juga apa ngangkat, belum punya langganan di situ. Gitu Giri. Ada siapa unggul sih di sini nih? Kayaknya sepi saya pas hidupin, apa sayanya habis itu lari-larian kali pasang aki ya. Julu-julu 10.55 Yengki kembali. Julu-julu 10.5 Foxtrot Golf. Sepi tadi pagi sih denger ada 10.5 Romeo Charlie, Charlie Romeo. Terus ada siapa ya saut-sautan itu di Bandung. Cuma saya lagi ngoprak-ngoprek itu apa bongkar-bongkar sepeda ki. Aduh badan udah berat nih, pengen gues-gues lagi lah. Tadi keliling-keliling komplek aja dengerin, sempet dimatiin, dihidupin, udah sepi ki gitu. Saya panggil-panggil juga ada yang nyaut. Mungkin sedang inilah, kalau hari libur kan masing-masing banyak yang dioprek gitu. Ki Bandung, kayak Ki Bandung ngoprek aki, yang lain mungkin ngoprek Nini ganti. Mantap Markotop ya. Gitu nikmat dunia Ki ya. Mau pakai nasi sambal lalap ikan asin. Aduh, nasinya ngebul-ngebul ya Ki ya. Nikmat, tuh nikmat sehat Ki, apa aja masuk enak gitu. Kalau lagi sakit kan seenak apapun masuk mah pahit ya Ki ya. Kalau lagi sehat mah aduh gitu. Teri jengki juga ada rasa stik ya Kia ganti. Belum pas. Belum pas. Masyaallah ya. Ya mirip. Ya ternyata kemarin saya ganjil genap di sana. Kebetulan lagi tanggalnya genap ya. Saya ganjil tuh mirip. Arah Pondok Pinang. Dapat sewa arah Pondok Pinang, gitu saya klik Pak, saya lewat Jor, keluar Pondok Indah ke kanan, itu aman ya Pak? Kayaknya aman Pak. Alhamdulillah, kalau begini saya nekat itu saya punya, duit, tapi nekat ya, saya hilang aja tuh. Ki Bandung diri kembali. Kalau Pondok Indah mah nggak kena Ki. Aturan yang nomor 90 itu kan 77 yang pas game perpanjang tuh aturan 90. Peraturan Gubernur 2018 itu nggak ada, Pondok Indah nggak kena gitu Ki. Kalau sekarang, kalau waktu SIGIM iya, Pondok Indah aman Ki, arah ke sana mah Pondok Indah terus Kemayoran sana juga aman. Yang masih berlaku ya MT Haryono, Sudirman, Kuningan, itu di dalam kota yang masih berlaku. Ki Bandung ganti. Oke, demikianlah komunikasi saya dengan rekan saya Julu-julu 10.55 Yangki. Itulah aktivitas saya ngebreak di rumah. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kembali lagi saya ingatkan untuk subscribe ataupun like dan share video saya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Monitornya.